Stumble Guys, game yang mirip dengan Fall Guys. Dan ini game Stumble Guys rilis di tahun 2021, sedangkan Fall Guys rilis di tahun 2020. Akan tetapi Fall Guys itu kenapa ketenarannya lebih redup daripada Stumble Guys? Oke, langsung saja kita cari tahu dengan cara memainkan game Stumble Guys. Langsung saja kita play. Oke, menariknya apa guys dari Stumble Guys ini, dan banyak yang bilang kedua game ini mirip gitu ya. Berarti kalau Fall Guys muncul terlebih dahulu, tentu berarti Stumble Guys ini yang memiripkan dirinya gitu ya. Ayo kita langsung coba saja memainkan. Lebih seru yang mana antara Fall Guys dan Stumble Guys? Dan ini kita namanya masih anonim ya guys ya. Kita nggak bisa ganti nama kayaknya. Kurang tahu juga, nanti kita coba lihat apakah bisa ganti nama atau tidak. Oke, aduh. Race to finish. Dan yang masih terlempar-lempar di sini. Oke. Wih, oke. Last, berhasil. Wih. Oke. Kita berhasil melewati rintangannya dan finish. Ini terlalu mudah, guys. Dan ini nah, ini lebih mudah ini sih dibandingkan Fall Guys. Kalau Fall Guys kemarin kita coba kualifikasi aja, pertama kali kita coba kita gagal, guys. Dan ini di Stumble Guys kita langsung berhasil dan cenderung tidak terlalu susah ya rintangannya. Mungkin semakin kesana semakin susah kayaknya guys ya. Kita coba lihat saja next up-nya gimana. Dan ini playernya lebih sedikit daripada Fall Guys ya. Kalau Fall Guys itu sampai 60 player ya. Ini kayaknya tadi lebih sedikit deh, soalnya ada berapa tadi, 30 atau berapa? Oke. Oke. Dan banyak yang namanya masih player apa gitu kan, nggak diubah dengan ID-nya sendiri gitu guys. Dan ini kayak semacam ada anginnya gitu guys. Ah, kita terjatuh. Oke, langsung di checkpoint yang ini. Oh, sayang sekali. Ini udah agak susah ya. Udah agak susah. Oke, kita berhasil. Kita berhasil meluncur, guys. Oke. Kita akan finish. No. Oke. Kita akan finish. Kita lihat, guys. Wah. Oh. Sayang sekali. Padahal dikit lagi, guys. Oke. Kita turun saja. Oke, kita berhasil finish bersama dengan yang lainnya. Qualified. Tuh. Oh, ini ada, ini player-player yang lain ya. Tinggal 8, guys. Kita masih masuk ke dalam 8 besar berarti ya. Oh, jadi ini lebih anu ya, lebih sedikit pesaingnya dan relatif lebih mudah sih, guys. Dari tantangannya ya, nggak terlalu crowded gitu. Kalau di Fall Guys kan crowded banget, banyak playernya gitu kan. Oke, apakah kita bisa jadi juara satu di sini? Jadi yang terakhir bertahan, kita lihat guys. Oke, easy. Oke, kita meluncur. Alah. Oke. Oh, ada pusaran air. Gawat. Oke, kita berhasil melewatinya. Oke. Ah, ketabrak. Aduh. Terus bangkit. Wah. Tereliminasi, guys. Oke, jadi sekian dulu ya guys ya. Ini baru review untuk pertama kalinya.
bermain game ini, dan see you next time. Oh iya, coba ini ganti namanya, bisa nggak ya? Kok nggak bisa, guys? Oh, kayaknya harus diklik. Oh iya, harus diklik ternyata. Oke, okay, kita bisa ganti nama dulu. Apakah nama gamer ini udah ada? Oh, ada yang udah ada yang ambil. Berarti kita harus kasih official di sini karena memang kita gamerin official. Okay, error. Name too long. Oh, kita nggak boleh kayak gini. Kayaknya kita pakai ini aja ya. Pakai underscore mungkin. Too long or too short. 4 sampai 12 sekarang. Gini ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ya, gitu sih kata-kata YouTuber yang udah main stream. Oke. See you next time.